Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo semuanya, share kegiatan hari ini. Oke, video kali ini tuh sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya. Mungkin untuk teman-teman yang udah nonton, udah ikutin, udah tahu ya ceritanya. Dan yang belum tahu nanti bisa ditonton di video sebelumnya ya. Oke, hari ini setelah kemarin itu kita muter-muter nyari tempat, terus dua tempat yang kita datengin itu nggak ada yang kita cocok ya, karena juga sepi juga di sana, padahal juga kita udah agak siangan kesana, udah jam 8-an gitulah ya. Ya udah, kita akhirnya memutuskan kesini lagi. Kemarin itu nggak tahu kalau jembatannya itu udah ditutup atau belum, soalnya tanggal 1 Juni itu katanya mau ditutup, mau dibongkar kan ya, dan lewat penyeberangan. Ya udah, kemarin tuh kita ke sana tanggal 1 pagi itu ya. Kalau emang harus nyebrang, ya udah kita nyebrang aja, nggak apa-apa ya gitu. Dan ternyata pas kita ke sana tuh alhamdulillah nggak nyebrang. Ya udah, akhirnya kita tetap lewat jembatan itu. Nah, ini aku ikutan mancing juga. Tadi udah diajarin sama Pak Suami, karena kemarin kan di video unboxing atau belanja bulanan, belanja online maksudnya, itu kemarin kan Pak Suami beli reel pancing ya. Jadi udah ada dua. Jadi yang satu buat aku pakai, yang satunya Pak Suami. Dan ini dapat ya. Walaupun kecil, tapi kayaknya nanti dilepas deh sama Pak Suami karena terlalu kecil katanya. Oke, ini aku pasang lagi umpannya, dan itu Pak Suami juga lagi nungguin pancingnya dia sambil duduk ya. Itu ada tempat duduknya juga, kayak kursi gitu. Nah, kalau mau ngelempar itu harus geser dulu ke sebelah sana teman-teman ya, soalnya nyangkut ada pohon di pojokan sebelah kananku ini. Kalau untuk kameranya aku taruh di sini. Ini kebetulan ada mejanya. Terus tempat duduknya juga sama yang di video sebelumnya di bulan Mei kemarin. Untuk teman-teman yang belum nonton nanti silahkan ditonton ya. Nah, ini kita tungguin lagi ya teman-teman ya. Jadi tadi itu kita kesini udah kesiangan, dan aku pikir udah banyak orang kesini, tapi ternyata pas kita kesini masih sepi ya. Mungkin karena ada berita jalan atau jembatannya mau ditutup ya, jadi kirain orang udah nggak bisa lewat. Tapi ternyata pas udah mau zuhur dan habis zuhur tuh di sini udah mulai rame. Nah, ini Pak Suami udah dapet lagi. Nah, ini strike yang nggak tahu keberapa, dapet ikan bawal teman-teman ya, karena emang masih agak pagi tuh, masih sepi yang mancing, jadi saingannya dikit ya. Alhamdulillah dapat ikan bawal. Nah, ini nanti sih kalau ikan ini kayaknya mau dibawa pulang, nggak tahu berapa kiloannya, berapa per kilo tuh ya. Dan pas narik si bawalnya ini sampai pancingnya itu yang paling atas, yang ujung itu sampai patah karena udah nggak kuat, karena dia tuh tetap ngebrontak teman-teman ya, si bawalnya. Oke, lanjut lagi. Ini ya, kita pasang lagi umpannya dan kita pancing lagi. Nah, untuk hari ini tetap 1 Juni ngerekodnya, tapi tayangnya mungkin beda hari ya, biar ada stok video biasa. Jadi setiap hari bisa upload video untuk teman-teman di rumah ya. Doain semoga kita rajin-rajin upload video setiap hari. Amin. Dan gimana teman-teman semua kabarnya hari ini, sehat ya? Liburannya kemana kemarin? Atau di rumah aja, me time bareng keluarga, quality time maksudnya. Atau me time sendirian nih, jalan-jalan sendiri ke pasar ya atau kemana? Nah, itu lagi dipasangin si umpannya, terus aku ngelempar. Ini agak susah karena soalnya tuh ada pelampungnya, itu agak kebesaran. Kayaknya masang aja dipasang agak besar sama Pak Suami, biar dapet ikannya nanti gak besar-besar, soalnya nanti takutnya aku gak bisa gitu kan, soalnya aku pemula teman-teman ya. Tadi udah dapet satu. Ya itulah, kalau aku nih mungkin cuman ngikut-ngikut aja.
Nah itu udah dapat lagi, strike lagi, dapat patin. Nah ini ditaruh aja ke situ ya. Next. Nah ini tuh dapat lagi, tapi ya itu nanti kita tunggu aja berapa menit. Mancingnya tuh nggak lama sih ya teman-teman, pas di videonya, tapi ya kenyataannya agak harus sabar nunggu. Karena ini masih pagi juga ya, mungkin ikannya belum dikasih makan, jadi juga agak lumayan cepet nih. Untuk umpan itu bawa sendiri bisa, terus atau beli di sini juga bisa sih. Tapi kalau saranku mending teman-teman bawa bikin sendiri dari rumah, biar lebih mantul ya. Nah ini dapat ikan lagi, entah bisa atau enggak nih. Kemarin tuh juga dapat ikan tapi lepas. Nah itu dapat patin. Dapat patin lagi. Tapi untuk di video kali ini kayaknya nanti kita mau bawa ikan bawalnya aja. Kalau yang patinnya itu kayak masih kecil-kecil. Soalnya kemarin juga ngelihat pas ngikut video ini tuh banyak juga yang mancing dapat yang besar-besar patinnya. Jadi kita mungkin bawa berapa ekor aja patin. Soalnya di bulan kemarin kita bawa patin. Nah sekarang gantian nih, pengennya sih bawa ikan bawalnya. Sayangnya sih nggak tahu ya ada ikan gurameh atau enggak. Padahal tuh aku suka banget ikan gurameh. Ikan gurameh tuh kalau di rumah dipelihara gitu ya agak lumayan lama. Tapi kalau udah lumayan besar tuh dagingnya enak. Terus durinya juga tuh nggak nyusahin kalau pas lagi dimakan ya, kalau ikan gurame. Oke, kita tunggu lagi ya. Ini sambil ngobrol-ngobrol. Di sini juga nggak cuman mancing aja sih, di seberang sebelah kananku tuh juga ada saung-saungan gitu. Kalau mau makan aja juga bisa. Mau sambil mancing pun juga bisa. Oke, ini strike yang kesekian kalinya tuh Pak Suami. Ini pertarungan sama ikan bawal. Ikannya tuh muter-muter ya. Terus akhirnya diikutin tuh sampai ke ujung sama Pak Suami. Karena kalau nggak kayak gitu, ikannya nanti lepas kalau nggak dia matahin si kail pancingnya. Nah itu langsung diangkat. Oke, dapat lagi ya. Ikannya yang bawal ini kedua kali. Seru banget nih teman-teman ya. Yang nyeritain aja yang kurang heboh. Padahal aslinya ya rame nih ya. Kalau di sana banyak orang gitu pasti pada ngeliatin. Terus pengen juga pasti dapat ikan yang besar. Oke, alhamdulillah udah dapat ikan dua nih besar-besar. Kayaknya dua ini lebih nanti sekilo ya. Itu kita simpen aja di tempat wadahnya. Jadi nanti pas pulang itu masih seger ikannya. Oke. Dan udah cukup ya kayaknya ikannya, nanti kalau mancing terus dapat terus kebanyakan. Kita bawa secukupnya aja nanti. Nah ini tadi udah aku pesan makan siang. Kemarin mau di tempat yang sebelum-sebelumnya itu kayaknya sepi banget, nggak ada yang jualan teman-teman ya. Kita mah pengennya sambil ada yang dimakan juga gitu ya, kalau pengen makan siang. Jadi nanti pulang tuh sore. Di sini juga tempatnya nyaman, ada musolanya, toilet juga ada dua tempat yang dekat musola dan yang di ujung yang sebelah sana gitu. Nah ini makanannya udah sampai, ini sama aja menunya sama yang kemarin. Coba kita makan ya. Sebelum makan jangan lupa berdoa, minum dulu sedikit, cuci tangan. Oke, kita makan dulu teman-teman semuanya. Siang, pokoknya selamat makan. Kita cicipin dulu. Ini enaknya ya, ada daunnya. Kalau makan di atas daun tuh enak gitu. Terus ini juga Pak Suami bawa sambal sendiri tuh dari rumah, katanya dia pengen yang pedes. Terus kita cicipin juga sambal dari sininya juga udah lumayan pedes. Rasanya juga lebih, menurutku lebih enak
yang ini daripada yang kemarinnya. Itu nggak tahu ya kenapa, mungkin karena kemarin tuh rame jadi gimana gitu. Kalau sekarang juga ini rame, tapi rasanya lebih enak yang ini gitu ya kalau menurut aku. Sambal juga lumayan, daripada yang kemarin tuh enak yang ini, sambalnya lebih enak lah pokoknya. Terus bumbunya, ikannya ini juga yang dibakar, dia banyak bumbunya jadi lebih enak. Kalau yang kemarin tuh nggak tahu ya, kayak kurang gitu rasanya yang di bulan Mei kemarin. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah kekurangan. Nanti untuk hasil pemancingan, hasil ikannya nanti kita di video selanjutnya aja. Nanti mau dibersihin juga di rumah, jadi digabung sama video selanjutnya ya. Mohon maaf, pokoknya teman-teman bisa ambil sisi positifnya. Saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Salam anak rantau.